Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengomentari pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Luhut Binsar menyebut Prabowo Gibran sebagai simbol harapan untuk mencapai Indonesia yang maju. Hal itu disampaikan Luhut Binsar lewat catatan yang dibagikannya lewat unggahan di akun resmi Instagram pribadinya pada Rabu, 25 Oktober 2023. Meski demikian, Luhut Binsar mengakui ada banyak pihak yang ragu atas pilihan Prabowo Subianto untuk menggandeng Gibran sebagai cawapresnya. Menurut Luhut Binsar, hal itu merupakan pemikiran yang dapat dipahami. Dia lantas menceritakan pengalamannya yang sudah puluhan tahun menjalani pengalaman menghadapi gelombang politik di Indonesia. Luhut Binsar menambahkan bahwa Indonesia bukan hanya memiliki kekayaan sumber daya alam saja. Potensi generasi muda Indonesia yang pun harus dilihat dan dijadikan kekuatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.